Oke, assalamualaikum, selamat pagi buat warga masyarakat angkatan 2011 ya IKDK. Tahu ini apa? Saya mau masak apa? Ah, betul. Mau masak sayur asem. Ah. Oke, tapi dikit ya. Tuh, dikit. Ah, malumlah, bujangan. Makanya juga buat sendiri. Ah, ya. Saya mau bercerita. Kenapa sama pagi ini saya mau masak sayur asem? Wah, perlu kalian tahu sayur asem ini banyak manfaatnya. Manfaatnya apa? Wah, ini penyemangat, penyembuh, dan buat energi juga sayur asem. Kenapa pagi ini saya pilih menunya sayur asem? Ya karena biar tidak hari-hari ini aktivitas saya ini tidak asem. Semuanya berjalan lancar, aman, dan terkendali. Karena hari ini saya mau perjalanan ke Binuangen. Ah, nangin lagi ya. Saya masih selalu TPI aja lah. Maklum orang butuh. Makanya juga sayur asem. Biar banyak tenaganya. Oh, udah dari Binuangen langsung ke Rangkas. Oke, guys. Ini. Sayur asem. Ini luar biasa, banyak manfaatnya dan banyak vitaminnya, terutama vitamin yang didapatkan dari buah tangkil, jagung, dan singkong. Nah itu, apalagi daunnya. Oh iya guys, warga IKDK 2011, kenapa saya pisah antara buah dengan daun? Nah, saya masak nanti setelah 15 menit ini mendidih atau menjelang ini matang, daunnya baru saya masukin dan pakai asem, pakai buah asem masaknya biar enak ya, pol. Dan jangan lupa di samping sayur asem kalian harus menyediakan asin. Kalau lebih cocok lagi asin peda, dan kebetulan saya udah beli asin pedanya. Digoreng, terus kasih bawang, terus dikasih hiriban cabai, terus dikasih ini tomat, terus digadi goreng itu minyaknya, minyak bekas si asin jangan dibuang, dicurulukin sedikit, nanti itu penyedap buat dicocol pakai kejo atau pakai nasi dicocol. But kejo digumpal-gumpal di tangan, cocol telur asin, minumnya sayur asem. Bisa itu. Mantep itu. Luar biasa. Oke, warga IKDK 2011, buat kalian yang belum tahu cara masak sayur asem, silahkan dikontak aja ya. Nah, ditunggu kontaknya, coba. Nah, kontak aja, di kontak kamu, jangan malu-malu, gak apa-apa. Gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa bahagia yang kerja kantor, tetap semangat. Yang guru tetap ikhlas untuk mengajar. Yang jadi ustad, ustadah tetap semangat. Yang seperti saya tetap harus fokus, jangan oleh, jangan kecolongan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.